Waduh, bukankah ini hari yang indah? Dan anginnya terasa enak. Jojo! Kena kau! Ah, itu lelucon yang sangat jelek. Aku hampir kena serangan jantung. Aku harap kau tersandung dan jatuh. Kau pantas menerimanya. Teman-teman, lihat aku. Wah, rambutmu cantik sekali. Kemarin, aku pergi perawatan ke salon. Aku merasa seperti menjadi bunga. Nah, kalau kau bunga, maka kau harus hati-hati pada lebah. Karena lebah selalu saja mencari bunga. Kalau kau iri, bilang saja kalau kau iri. Jadu, seperti yang kau bilang tadi, dodol jatuh dan lebah mengejar Enhui. Terus? Aku bilang apa yang kau katakan jadi kenyataan. Oh, benar. Tebakannya jadi kenyataan. Aku tidak bermaksud begitu. Apapun yang kau katakan terjadi. Aku hanya mengatakan apa yang ada di kepalaku saja. Mungkin kau punya kemampuan untuk melihat masa depan, Jadu. Masa depan? Apa aku harus memeriksanya? Ayo kita lihat apakah aku benar-benar bisa melihat masa depan. Baiklah, lampu hijau. Itu berubah. Apa itu berhasil? Pasti cuma kebetulan. Jika itu betul, itu pasti keren. Peramal sesungguhnya pasti akan bilang sesuatu yang buruk akan terjadi di bangunan itu. Sesuatu yang buruk pada bangunan itu menyeramkan. Itu tidak akan pernah terjadi. Benar. Apa? Hanjun Group akan bangkrut. Oh, tidak, tidak. Itu bangunan yang kemarin. Ramalan jadu jadi kenyataan. Mana nomor 3? Yang benar kerjakan. Aku lupa mengerjakan PR bahasa Korea. Ini tidak pernah terjadi padaku. Minji melupakan PR-nya. Tunggu, apa ada PR bahasa Korea? Apa yang salah denganmu? Jadu, apa kau mengerjakan PR-mu? Aku sengaja tidak mengerjakan PR. Apa maksudmu? Kau sengaja tidak mengerjakannya? Aku punya perasaan, guru tidak akan memeriksa PR hari ini. Apa itu ramalan seperti yang kemarin, Jadu? Aku tidak yakin, tapi itu terasa seperti itu. Dia tahu segalanya. Bicara apa dia? Buka buku kalian. Sangat banyak kata majemuk, bisa kalian memikirkannya? Dua kata disatukan untuk membuat dunia baru. Apa semua anak-anak sudah mengerjakannya? Baiklah, hari ini kelas selesai. Bu guru benar-benar tidak memeriksa PR kita. Itu membuatmu menjadi peramal sungguhan. Aku? Benarkah? Jadu, bagaimana kau bisa tahu itu? Itu aneh. Bagaimana kau melakukannya? Aku bisa melihat masa depan. Ayo.
Apa mereka masih mengejarku? Tidak, sepertinya kita berhasil kabur. Kau tidak berhasil. Kami sudah di sini duluan dan menunggumu. Memakan es krim. Itu tidak benar. Aku yang berada di sini lebih dulu. Jadi Jadu benar-benar tahu apa yang akan terjadi sebelumnya ya? Iya, dia bisa. Menurutku, Jadu memang bisa melihat masa depan. Saat guru kita tidak memeriksa PR kita, badanku merinding semua. Aku satu-satunya yang merinding sekarang. Aku tidak tahu aku bisa ke sekolah atau tidak besok. Aku tidak tahu yang kau katakan jadi kenyataan. Tapi pasti ada sesuatu denganmu. Itu benar. Aku melihat semuanya dengan mataku. Hehehe, Jadu. Kalau kau menjawab pertanyaanku, maka aku akan menghentikan semua yang akan bertanya padamu besok. Iya, kami akan membantumu. Lihat masa depan kami. Hanya sekali, Jadu. Ayolah. Apa kalian berjanji? Tentu. Baiklah. Yunsok, aku merekam energi yang buruk di sekitarmu. Hati-hati pada air. Astaga, tidak ada air di sini. Apa yang harus kuperhatikan ya? Jadu benar. Dol, aku merasakan atmosfer yang buruk darimu. Hati-hati pada suara petir di siang hari. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Hati-hati pada suara petir di siang hari. Aku harusnya tidak percaya. Apa ini? Mungkin ini adalah es krim yang aku makan. Anhui, di sana ada sesuatu yang harus kau perhatikan juga. Kau harus hati-hati pada jarum. Sesuatu yang sangat buruk bisa terjadi. Jarum? Apa yang bisa dilakukan jarum kecil padaku? Apa yang Jadu katakan itu ya? Jadi kenyataan. Astaga, aku tidak percaya. Sudah cukup. Kau tidak bisa bertanya padaku lagi. Yang dikatakan Jadu salah. Karena tidak terjadi apa-apa padaku. Benar? Oh iya. Jadi dia salah. Jadu itu bukan peramal. Iya. Bagaimana ini? Tidak. Kenapa berisik sekali di kelas? Jadu bilang dia bisa memprediksi masa depan, Bu. Tapi ternyata dia pembohong besar. Benarkah? Bagaimana bisa seseorang memprediksi masa depan? Kau tidak boleh bohong pada temanmu di sekolah ya. Tapi aku tidak bohong. Jadi Jadu bukan peramal, dia adalah penipu. Anak-anak, besok kita ada apa? Piknik sekolah. Nah, besok harusnya menjadi hari paling panas tahun ini. Jangan lupa memakai sunblock ya. Jangan marah ya, kita akan bersenang-senang besok. Minji! Jadu! Kenapa kau membawa payung? Cuacanya kan sangat bagus sekarang. Kau tidak akan tahu. Aku juga membawa jas hujan. Kita akan terlambat. Ayo! Baiklah. Tangkap! Yeay! Ayo! Ini saja! Ayo, tangkap lagi! Hujan, cepat lari, ayo. Tapi tidak ada pemberitahuan hujan di berita hari ini. Ibu, lihat di sana, Bu. Astaga. Mereka? Bahkan penyiar berita ramalan cuaca tidak bilang akan hujan sekarang. Kecuali Jadu punya kekuatan super untuk memberitahu tentang masa depan. Eunhee jatuh sakit setelah hujan-hujanan kemarin itu. Jadi dia absen sekarang. Jadu, ikut ibu ke kantor sekarang. Aku, tapi kenapa? Apa yang suster lakukan? Kenapa menusuk Jadu?
jarumnya di tempat yang sama. Maaf ya, belum menemukan pembuluh darahnya. Apa? Apakah suster baru? Oh, aduh, sepertinya salah ya. Jadi, ini yang dimaksud oleh jadu tentang masalah jarum. Semua ini salahmu, jadu. Ibu, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku hanya mengatakan yang ada di kepalaku saja. Aku tidak mencoba berbohong, Bu. Baiklah, Jadu. Iya, Bu. Menurutmu bagaimana ibu di tahun ini? Jadu, ayah ibu sedang sakit sekarang. Apa dia akan baikkan? Itu bukan kankerkah? Harga perumahan sangat mahal sekarang. Jadi sudah turunkah sekarang atau akan turun lebih banyak? Apakah akan beresiko membeli apartemen saat ini, Jadu? Oh iya, ibu membeli saham konstruksi tahun kemarin. Apakah harus ibu simpan atau ibu menjualnya? Ibu juga ikut-ikutan! Ayo tunggu dulu. Anak-anak, minggu depan ada hari Dharma Wisata sekolah kan? Iya, Bu. Tentu saja. Seharusnya murid melakukan Dharma Wisata dan liburan saja. Jadu. Doldo sudah menyiapkan semua camilan untuk Dharma Wisata. Wah, aku jadi malu. Sudah aku habiskan semua. Aku harus beli lagi. Untuk wakil kelas kita di hari Dharma Wisata, ibu butuh seseorang untuk ikut pertunjukan bakat. Jadi bagaimana? Tidak ada? Kalau ikut, kalian akan dapat alat tulis dan souvenir. Ya ampun, apa hadiahnya hanya alat tulis? Siapa yang mau itu di zaman sekarang? Tidak ada yang tertarik. Jadi begitu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Ibu akan berikan kalian kupon gratis dari Catsnack. Ibu akan beritahu sekolah kalau kelas kita tidak ikut pertunjukan bakat. Kupon gratis untuk Catsnack. Taibokinya sangat terkenal karena rasa manis dan rasa pedasnya menyatu dengan keseimbangan fantastis. Baiklah kalau begitu. Bu Guru, aku mau ikut. Hei Jadu Choi, kau tidak akan bisa meskipun mencoba. Bagaimana kalau kau tidak ikut saja? Apa kau bilang? Kau itu hanya ahli dalam makan, bicara, dan bermain. Ya, aku rasa yang lain juga merasa begitu. Jadi, jangan daftarkan Jadu. Bu Guru, aku punya 12 bakat yang sangat menarik. Itu tidak mungkin. Apa yang kalian lakukan? Hari Senin nanti, ibu akan pilih perwakilan kelas kita. Aku pulang. Aku harus bagaimana? Aku harus cari cara agar orang tertarik dengan aksiku. Ayah, Durungji? Iya, kami di sini. Ayah sedang apa? Apa terjadi perampokan? Hati-hati, Jadu. Hei, Jadu, tenang dulu. Ayahmu itu sedang berlatih sulap membebaskan diri. Sulap bebaskan diri? Ya ampun, ibu tahu ayah gagal melakukannya. Ayah sudah minta ibu mengikat sesuai yang di buku. Ya ampun, bahkan ada bekas ikatannya. Apa? Bisanya ayah bilang sulap kalau semua sudah diatur? Itu bohong. Ibu jangan sembarangan bicara. Sulap itu adalah seni. Sulap adalah pertunjukan seni paling menarik. Pesulap-pesulap hebat bisa menghilangkan patung Liberty Amerika. Dan mereka bisa menembus tembok raksasa. Meskipun terikat rantai dan borgol, mereka bisa membebaskan diri dari sangkar besi. Wow, itu keren sekali. Sekarang kau akan lihat, seperti David Copperfield yang membuat patung Liberty lenyap. Ayah yakin ayah akan bisa melakukan sulap dan membuatmu menghilang. Oh, jadi begitu. Itulah tujuan utama membeli buku belajar sulapnya. Ya. Kalau begitu, ayah harus singkirkan ini dulu. Benar, aku sudah putuskan. Begitu ya, kau mau belajar sulap?
ya. Kalau begitu, kau harus melewati berbagai rintangan. Tapi kalau itu yang kau mau, ayah pasti akan membantumu. Pertama-tama, kau pergi ke dapur dan ambil telur, 3 potong es dan semangkuk Baik. Air. Ya, apa benar ayah sedang melakukan sulap? Apa ada yang lainnya? Maksudku, membuat sekolah lenyap atau membelah tubuh dalam kotak dan semacamnya. Baiklah, sekarang kembangkan tanganmu. Ayah sudah mengikat sangat erat. Bagaimana cara melepas talinya? Wow, keren! Talinya benar-benar lepas! Bagaimana? Ini keren, kan? Ya, sudah jelas aku pasti dapat juara pertama. Kunci dari trik sulap adalah simpulnya. Kalau sekilas kelihatannya rumit dan kencang, tapi ini simpul khusus untuk pesulap yang bisa lepas hanya dengan menariknya sedikit saja. Ah, jadi aku membutuhkan orang untuk mengikatnya ya? Ya, itu benar. Wah. Teman-temanmu ada yang bisa dipercaya? Jadu, tapi aku tidak bisa. Kami juga berlatih agar dapat juara pertama. Begitu ya, tidak apa-apa. Aku benar-benar butuh asisten cantik untuk pertunjukan sulap. Baiklah, aku akan cari yang biasa saja. Sampai jumpa. Tidak apa-apa, Minji pasti mau. Hah? Tadi kau bilang mau mencari orang lain saja? Kau bilang asisten yang paling cantik untuk sulapnya. Tidak jadi masalah. Baiklah, Jadu, aku harus bagaimana sekarang? Itu siapa? Lega sekarang. Halo, Paman. Aku Yunsuk. Hei, Minji Kim. Apa ini? Kita akan melakukan drama komedi. Kenapa kau malah pergi? Maafkan aku, Yunsuk. Tapi aku tidak bisa karena aku ini cantik. Jadu, kau menyebalkan. Kenapa kau ajak dia ke sini? Wah, benar. Penonton sudah di sini. Ayo kita mulai. Semua kecuali Yunsuk sudah di sini. Jadi, siapa yang akan tampil pertama? Kita mulai dengan Dol-Dol. Aku tahu dia akan melakukan ini. Dol-Dol, hati-hati. Nanti kau jadi ayam. Bakat apa itu? Cuma makan saja. Apa lagi yang mau dia makan? Dia mau makan telur lagi saja. Alabadin cero. Tidak apa-apa, jangan menangis. Semuanya tampil keren sekali. Untung saja kau tidak melakukan drama komedi yang jelek. Kau benar juga. Padahal kita bisa melakukannya dengan baik. Baiklah, ini yang terakhir. Pesulap hebat di bumi, Jadu Choi, asisten cantik Minji Kim. Halo semuanya. Biasa-biasa saja. Ya, itu benar. Kelihatan manis tapi agak membosankan. Sayang sekali. Kalian ini. Oh iya, bagaimana dengan sulap membebaskan diri? Sulap membebaskan diri? Wow, kalian bisa melakukan itu? Ah, maafkan aku lupa. Kalian kan tidak bisa. Hey, Yunseok.
Aku lihat mereka berlatih sulap membebaskan diri, tapi selalu gagal walau berusaha. Benar, Pak. Apa benar? Iya, benar. Sulap membebaskan diri itu benar-benar ajaib. Kalau kalian berhasil melakukan sulap itu, pasti kalian akan dapat juara pertama. Aku benar tidak, teman-teman? Iya, benar. Tentu, pasti benar. Iya, pasti. Ayo lakukan itu. Kalau Jadu tidak bisa melepas talinya dalam 10 detik, balonnya akan jatuh di atasnya dan Jadu akan basah kuyup. Wah, aku tidak sabar lagi. Sekarang aku akan tutup dia dengan kain dan ayo kita hitung bersama-sama. Apa aku boleh buat simpulnya? Kalian pikir aku tidak tahu? Mindy tidak mengikat dengan erat agar kau bisa buka talinya dengan mudah. Aku benar tidak. Siap-siap diguyur air ya. Biar aku yang membuat simpul sebelum kita mulai. Kita harus lakukan dengan sempurna, bukan? Oh, Yunseo, kau benar-benar baik sekali hari ini. Baiklah, ikatannya sudah kencang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa ini? Kalian sudah mulai lebih dulu. Dengarkan aku, bergabunglah dengan kami. Apa? Kalau kita mau berhasil di sulap membebaskan diri, kita membutuhkan asisten yang keren. Keren? Pasti ada anak-anak yang meremehkan kita seperti ibuku. Jadi... Tunggu dulu, apa aku boleh buat simpulnya? Biar aku saja yang membuat simpul sebelum kita memulainya. Saat itu, kau harus lepaskan simpul yang dibuat ini. Lalu ikat dengan simpul ajaib. 2, 1. Bu Guru, ayo kita berfoto bersama. Kita foto sekarang, semuanya ayo kumpul. Baiklah, waktunya tinggal 5 menit lagi. Tolong selesaikan pekerjaan kalian. Baiklah, sempurna. Kau sedang apa? Ya ampun, apa? Apa yang sudah kulakukan? Tadi aku melihat kau menukar hasil karyamu dengan yang lain. Yang aku lukis di rumah hasilnya lebih baik. Memangnya kenapa? Kau sendiri yang melukisnya di rumah. Hah? Jangan bercanda. Kau benar-benar ingin aku percaya kau menggambar keduanya? Aku sedang tidak enak badan hari ini. Kalau kau melakukan ini dalam perlombaan, itu curang. Kau harus jujur. Hah, menurutku ini adalah hal jujur. Ini salah satu keahlian dalam hidupku. Ibu dengar semuanya. Bu Guru, tidak begitu sebenarnya. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku hanya dibantu sedikit, itu saja. Jangan buat alasan lagi. Ibu akan laporkan kalau kau tidak ikut dalam perlombaan ini. Setelah pulang sekolah, kau harus ke kantor penyuluhan dan menulis laporan tentang perbuatanmu, mengerti? Apa? Kau lihat, keadilan selalu menang. Coy Jadu! Baiklah, inilah pengumuman pemenang perlombaan seni sekolah kita. Baiklah, Bapak akan umumkan pemenang kedua lebih dulu. Perlombaan seni SD, Haksan yang ke-31, pemenang juara kedua adalah Choi Jadu dari kelas 3-1. Ini adalah sebagai penghargaan atas karya murid yang luar biasa untuk menciptakan keindahan. Aduh,
aku tidak bisa daftarkan karya seniku dan aku harus menulis laporan refleksi diri, tapi malah kau yang menang. Berikutnya adalah pemenang utama. Pemenang utama untuk perlombaan seni sekolah adalah Yoon Sun-gi dari kelas 3-1. Wah, hebat, keren sekali. Pemenang utama perlombaan seni sekolah dasar Haksan yang 31 diberikan kepada Yoon Sun-gi. Aku tidak percaya murid yang lusuh dan tidak keren itu dapat penghargaan. Untuk menciptakan keindahan. Apa yang dia lakukan? Dan kira-kira apa yang dia dengarkan? Dan kami akan mendaftarkan pemenang perlombaan sekolah ini untuk berpartisipasi dalam perlombaan seni sekolah anak nasional. Perlombaan nasional? Kau lihat saja, Choi Jadu. Kau tidak akan pernah bisa menang dalam perlombaan nasional. Jadu, ayo kita makan tteokbokki. Aku dapat uang saku hari ini. Aku mau saja, Minji. Tapi aku harus pergi dan berlatih melukis. Bagaimana kalau nanti saja? Tapi Jadu. Kau akan berusaha keras, aku juga begitu. Anak-anak, ibu belikan biskuit chip coklat untuk kalian. Hah? Dasar anak-anak nakal, mereka pergi tanpa mengerjakan PR dulu. Apa yang terjadi di sini? Persiapan untuk perlombaan seni nasional. Perlombaannya akan diadakan di luar ruangan. Jadi cuacanya bisa berangin atau tiba-tiba hujan turun. Jadi aku harus siap untuk menghadapi berbagai rintangan. Kau buat aku kaget. Kau sedang apa? Apa kau sedang membersihkan lantai? Apa kau tidak tahu Choi Jadu sedang latihan? Aku tahu. Memang aku harus bagaimana? Kau harus latihan melukis lebih tekun lagi untuk memenangkan hadiah utama. Aku tahu, tapi aku rasa itu bukan urusan kita. Tapi sadarlah. Kau harus menghargai bakatmu. Kau mengerti kan? Kau seperti begini karena kau tidak ingin Jadu memenangkan juara pertama kan? Menurutmu bagaimana? Apa kau tidak mau jadi juara pertama? Maksudku bukan begitu. Aku dan Jadu kan berteman. Jadi kami harus berusaha sebaik mungkin dan saling mendukung. Apa kau tidak mengerti apa yang aku katakan? Katakan saja kalau kau tidak mau dapat juara pertama. Tentu saja mau. Aku senang kalau jadi pemenangnya, tapi... Aku tahu. Kita punya target yang sama. Itu dia. Apa maksudmu? Kau tahu cat yang kuberikan padamu itu harganya mahal. Ibuku beli di Perancis. Kau bisa memakai sebanyak yang kau mau. Aku bisa beli lagi. Terima kasih, tapi aku tidak ada waktu untuk melukis sekarang. Aku harus melanjutkan bersih-bersih. Biar aku yang bersihkan. Kau buka buku melukismu dan melukislah sekarang. Ayo cepat. Terima kasih sudah mengundangku, tapi sebaiknya aku pulang. Ada yang harus kulakukan. Aku harus memutuskan apa yang akan aku lukis besok. Memangnya aku bilang apa? Ada yang ingin kutunjukkan padamu. Ikutlah denganku ke atas dan lihat sendiri saja nanti. Wow, ini museum seni kan? Setiap kali ibuku pergi ke luar negeri, ibu membelinya satu demi satu. Mulai dari karya pelukis jalanan sampai seniman terkenal. Ini adalah tingkat seniku. Standarnya tinggi, kan? Wow, lukisannya keren. Apa aku boleh melihat-lihat lukisannya? Tentu, silakan saja. Aku akan ke kamarku dulu. Hei, kau sadar sudah lama di sana?
Sudah lama sekali ya, maafkan aku. Ya ampun, apa kau yang melakukan ini? Meskipun kau memaksaku ke sini, kau sudah membantuku. Aku tidak bisa memutuskan apa yang akan kulukis, tapi begitu aku di sini, aku langsung dapat ide. Terima kasih ya. Kau berterima kasih pada aku, kalau begitu kau harus dapat juara pertama. Kalau begitu, sekarang aku mau pulang. Oh ya, ngomong-ngomong, aku meletakkan hadiah untukmu di meja. Terimalah kalau kau suka. Sampai besok di sekolah ya. Ada hadiah. Ini gambarku kan? Terima kasih ya, sudah mengizinkanku melihat lukisan. Tapi kok buat aku bingung saat mempersiapkannya. Aku belum pernah mendapat hadiah seperti ini. Apa yang kulakukan? Kenapa aku bilang begitu? Sayang, makan malam sudah siap ya? Iya, Bu. Aku akan ke sana. Jadu, ayo cepat. Nanti kita terlambat ke perlombaannya. Kenapa kau bawa barang banyak sekali? Masukkan semuanya ke dalam satu tas saja. Apa maksud ibu? Aku harus melakukan ini agar kelihatan seperti seniman. Oh, begitu ya. Baiklah, bagus. Lakukan apapun yang kau mau hari ini. Apa ini? Anhui lagi? Ayo pergi ke perlombaan. Ibu senang sekali kok ikut dalam perlombaan ini. Tapi jangan terlalu mengharapkan hadiahnya ya. Lakukan sebaik mungkin. Lebih baik lagi kalau aku dapat juara. Aku tahu Dalgi itu ahli melukis dan dia teman favoritku. Tapi aku rasa aku layak menang karena aku sudah berusaha keras. Aku ingin mendapatkan hasil yang bagus. Jadi pemenang itu luar biasa. Apa maksudmu? Memangnya hadiahnya uang? Hadiahnya lebih dari uang, Bu. Pemenang kedua akan dapat sponsor untuk mengadakan pameran di museum. Dan pemenang pertama didaftarkan dalam perlombaan seni anak Amerika. Apa? Kalau kau dapat juara pertama, kau bisa pergi ke Amerika? Aku bisa naik bis. Kalau naik bis akan lebih lama lagi. Ya, kau tahu, lukisan yang kau berikan padaku kemarin sebagai hadiah. Sebenarnya, aku tidak mau memberikannya karena aku pikir kau akan membuangnya kalau aku berikan. Tapi matamu, hidungmu, dan mulutmu begitu jelas untuk aku lukis. Jadi aku melukismu. Benarkah? Tentu saja, mataku, hidungku, dan mulutku sangat cantik. Kita sudah sampai. Apa? Cepat sekali perjalanannya. Aku rasa kita tidak terlalu cepat datang. Hai Jadu, bukankah sudah perlombaan yang akan diumumkan hari ini? Iya, aku dengar akan diumumkan hari ini kalau sesuai jadwal. Anak-anak? Anak-anak, teman kalian berhasil memenangkan perlombaan seni nasional juara pertama dan juara kedua adalah dari sekolah kita. Apa? Keren sekali! Siapa pemenang pertamanya, Bu? Kompetisi seni anak nasional, hadiah utamanya diraih oleh Dalgi dan Jadu meraih juara kedua. Hei Jadu, kau tidak menang kan? Yang terbaik adalah Dalgi. Dalgi, perlombaan Amerikanya minggu depan kan? Setelah berlomba, kau bisa mendapat pengalaman berbudaya selama 4 hari. Iya, aku jadi benar-benar iri. Pokoknya, kau harus mendapatkan hadiah utama di Amerika. Tunjukkan bakat luar biasa anak-anak sekolah kita pada dunia. Teman-teman, aku tidak bisa pergi ke Amerika. Biaya perlombaannya memang disponsori, tapi pengeluarannya ditanggung sendiri. Orang tuaku tidak mampu. Aku puas hanya ikut lomba nasional. Mungkin aku bisa mencoba lain kali. Dalgi. Selamat pagi anak-anak. Jam pertama rekreasi luar ruangan. Ayo siap-siap untuk pergi keluar. Oh, Bu Guru, sampai sekarang Dalgi belum datang. Rasanya aneh karena dia tidak pernah bolos. Bagaimana kalau aku ke rumahnya? Oh, ibu rasa kalian tidak tahu ya.
Dagi tidak akan sekolah untuk beberapa hari. Dia ke Amerika untuk perlombaan melukis. Apa? Beberapa hari yang lalu, ada yang baik hati menyediakan biaya pribadi untuk mengikuti perlombaannya. Jadi ibu mohon, kita semua akan memberinya semangat. Dibiayai sepenuhnya. Ngomong-ngomong Bu Guru, sepertinya Enhui hari ini juga belum datang. Ah, Enhui tidak masuk hari ini karena dia tidak enak badan. Kenapa? Kenapa aku ingin membantunya pergi ke Amerika? Aku tidak butuh dia lagi. Kenapa aku buat dia pergi ke Amerika? Enhui? Ibu, ada apa? Tadi kau bilang kalau kau tidak enak badan. Tapi kenapa kau bangun dari tempat tidur, sayang? Ngomong-ngomong, ibu tahu kau akrab dengan Dagi, kan? Tidak, aku tidak akrab. Aku hanya kasihan padanya. Ngomong-ngomong, lukisan apa itu? Kau melihatnya ya? Lukisannya indah sekali. Ibu membelinya di pameran. Ibu rasa lukisan ini cocok untuk dipajang di kamarmu. Apa ibu beli lukisan juga? Apa ini? Ibu! Ibu! Ada yang membeli lukisanku di pameran hari ini, Bu! Apa? Apa ayahmu yang sudah membelikannya untukmu untuk membuatmu senang? Bukan, bukan ayah! Ayah tidak akan tahu itu lukisanku! Aku menggunakan nama samaran setelah berbicara dengan teman-temanku! Baiklah, sekarang katakan, apa nama samaranmu itu, Cao Jadu si seniman? Michael Andu! Perpustakaan saja. Ada apa? Ada apa? Apa? Hei, diam kalian. Coba kulihat dulu. Kau yakin kita bisa melihat wajah calon suami kita? Itu maksudku. Wow. Tidak mungkin. Iya. Bagaimana caranya? Beritahu aku. Aku ingin tahu bagaimana caranya aku bisa melihat pangeran beruntung yang akan menikah denganku. Waduh. Jadu, sepertinya kau tidak tahu arti kata beruntung yang sebenarnya ya. Jadi, saat tengah malam, di kamar mandi sendirian, bisa saja kau akan ber... Kalau kau menyalakan lilin dan meniup suling, maka wajahnya akan muncul di air di dalam bak. Dan kau bisa melihatnya lebih jelas di dalam toilet tua dengan lubang besar dibandingkan toilet siram. Kalian tahu itu? Tentu saja, itu kan cerita lama. Bagaimana mungkin kau sudah mendapat informasi berharga seperti itu sejak lama? Tapi kenapa tidak memberitahuku? Katanya Jungmi sudah melakukannya. Tadi malam di tengah malam, dia menggerai rambutnya, menyalakan lilin dan meniup suling. Lalu air di dalam baskomnya bercampur. Astaga, kenapa kau mengagetkanku? Maaf, tapi aku penasaran. Apa laki-laki juga bisa melakukannya? Apa? Maksudku, kalau laki-laki melakukannya, mereka bisa melihat calon istrinya. Mungkin bisa. Syukurlah, aku mau melakukan hari ini. Mungkin aku bisa belajar bahasa Inggris atau Perancis.
Apa? Emma Watson itu dari Inggris dan Scarlett Johansson orang Prancis. Suling, baskom, sekotak korek api, lilin. Baiklah. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Dalgi itu benar? Apa katanya? Ini akan lebih berhasil kalau dilakukan di dalam toilet tua dengan lubang besar. Iya, yang kudengar begitu. Apakah di zaman sekarang masih ada toilet tua? Wah. Di sekitar tempat tinggalku ada satu. Apa aku harus kembali? Apa aku harus melakukannya? Ya, tidak seru kalau sudah tahu duluan. Siapa ya yang akan jadi suamiku? Aku sangat penasaran. Ayo, tolong tunjukkan wajahmu. Mengagetkan saja. Baiklah, ayo cepat coba. Ya, aku mohon tolong tunjukkan wajah suamiku. Aku Seong Hun. Ini aku, Dalgi. Wah, ada apa ini? Kenapa wajahnya berubah terus? Ya, baiklah. Aku tidak bercanda lagi. Kau? Selamat datang, Jadu. Aku suamimu. Tidak, jangan! Ya ampun, syukurlah. Itu tadi sangat mengerikan. Ini? Apa? Memangnya siapa yang muncul? Wah, aku tidak tahu. Aku tidak akan bilang apapun. Karena...
Dia itu lelaki yang sangat baik. Siapa itu? Dia itu... Ayolah, aku tidak sabar mendengarnya. Kau tidak akan pernah tahu. Kawan-kawan, ada pepatah mengatakan kesenangan yang dibagi akan berlipat dan kesedihan yang dibagi akan berkurang. Semalam aku sedih sekali. Kenapa kau sedih? Ada apa? Aku masih tidak percaya. Dalam mimpi, Choi Jadu orang yang kulihat sebagai calon istriku. Apa? Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa menghilangkan ketakutanku. Apa maksudmu? Kenapa kau merasa sedih saat melihat wajahku yang muncul? Ayo cepat katakan. Lihat, lihat ini. Siapa yang mau menikahi gadis kasar seperti ini? Aku juga tidak mau menikah denganmu. Jadu, tenanglah. Benar, kalau yang kau lihat bukan dodol, itu tidak akan jadi kenyataan kalau dia calon suamimu. Apa kau yakin seperti itu? Iya, percaya padaku. Wah, syukurlah. Hei, kalian sedang apa? Hah? Yunsuk ya? Seonghun. Kawan-kawan, kalian juga sudah mencobanya kan? Siapa orangnya? Kalian tahu apa? Aku melihat Choi Jadu. Aku tahu pasti siapa dia. Jang Sanghun, dalam mimpi aku melihat wajahmu. Lalu siapa yang kau lihat? Oh, aku tidak perlu melakukannya. Lagi pula, aku tidak mau menikah selain menikah dengan Jadu. Harusnya aku tidak bilang kalau aku akan menikah denganmu. Kalian tahu, aku sudah mencobanya semalam dan aku melihat Minji. Sejujurnya, aku juga melihatmu. Apa? Benarkah? Tidak perlu khawatir. Itu hanya tahayul saja. Ih, Yunsuk, kau tidak pernah bilang begitu. Ya, aku lega sekarang. Kenapa? Katamu kau melihat lelaki yang sangat baik. Tapi rasanya masih aneh melihat wajah calon suamiku di air. Itu benar. Yunsuk, kau kan suka sains, jadi tolong jelaskan secara ilmiah. Aku tidak tahu. Sains tidak bisa menjelaskannya karena itu tipu daya hantu toilet. Hantu toilet? Iya, aku mendengar itu dari nenekku. Sejak dulu dalam toilet tua itu ada hantu yang jatuh lalu meninggal. Dan masalahnya hantu itu sangat jahil. Dia meniup lentera dan semacamnya. Oh iya, sebaiknya kalian hati-hati ya. Dia bilang hantu itu akan terus memperdayamu kalau kau termakan tipu dayanya. Dagi, tolong hentikan. Aku harus ke kamar mandi setiap malam hari. Ya, itu toilet hantu. Terdengar lebih masuk akal daripada sains. Jadu. Sama-sama ya. Di perpustakaan saja. Ada apa?
apa? Hei, diam kalian. Coba kulihat dulu. Kau yakin kita bisa melihat wajah calon suami kita? Itu maksudku. Wow. Tidak mungkin. Iya. Bagaimana caranya? Beritahu aku. Aku ingin tahu bagaimana caranya aku bisa melihat pangeran beruntung yang akan menikah denganku. Waduh. Jadu, sepertinya kau tidak tahu arti kata beruntung yang sebenarnya ya. Jadi, saat tengah malam, di kamar mandi sendirian, bisa saja kau akan ber... Kalau kau menyalakan lilin dan meniup suling, maka wajahnya akan muncul di air di dalam bak. Dan kau bisa melihatnya lebih jelas di dalam toilet tua dengan lubang besar dibandingkan toilet siram. Kalian tahu itu? Tentu saja, itu kan cerita lama. Bagaimana mungkin? Kau sudah mendapat informasi berharga seperti itu sejak lama. Tapi kenapa tidak memberitahuku? Katanya Jungmi sudah melakukannya. Tadi malam di tengah malam, dia menggerai rambutnya, menyalakan lilin dan meniup suling. Lalu air di dalam baskomnya bercampur. Kenapa kau mengagetkanku? Maaf, tapi aku penasaran. Apa laki-laki juga bisa melakukannya? Apa? Maksudku, kalau laki-laki melakukannya, mereka bisa melihat calon istrinya. Mungkin bisa. Syukurlah, aku mau melakukan hari ini. Mungkin aku bisa belajar bahasa Inggris atau Perancis. Apa? Emma Watson itu dari Inggris. Dan Scarlett Johansson orang Perancis. Suling, baskom, sekotak korek api, lilin. Baiklah. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Dalgi itu benar? Apa katanya? Ini akan lebih berhasil kalau dilakukan di dalam toilet tua dengan lubang besar. Ya, yang kudengar begitu. Apakah di zaman sekarang masih ada toilet tua? Wah. Di sekitar tempat tinggalku ada satu. Apa aku harus melakukannya? Ya, tidak seru kalau sudah tahu duluan. Siapa ya yang akan jadi suamiku? Aku sangat penasaran. Ayo, tolong tunjukkan wajahmu. Mengagetkan saja. Baiklah, ayo cepat coba. Yeah.
berhasil. Ya, aku mohon tolong tunjukkan wajah suamiku. Aku Seonghun. Ini aku, Dalgi. Wah, ada apa ini? Kenapa wajahnya berubah terus? Ya, baiklah. Aku tidak bercanda lagi. Kau? Selamat datang, Jadu. Aku suamimu. Tidak, jangan! Ya ampun, syukurlah. Itu tadi sangat mengerikan. Ini? Apa? Memangnya siapa yang muncul? Wah, aku tidak tahu. Aku tidak akan bilang apapun. Karena... Dia itu lelaki yang sangat baik. Siapa itu? Dia itu... Ayolah, aku tidak sabar mendengarnya. Kau tidak akan pernah tahu. Kawan-kawan, ada pepatah mengatakan, kesenangan yang dibagi akan berlipat dan kesedihan yang dibagi akan berkurang. Semalam aku sedih sekali. Kenapa kau sedih? Ada apa? Aku masih tidak percaya. Dalam mimpi, Choi Jadu orang yang kulihat sebagai calon istriku. Apa? Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa menghilangkan ketakutanku. Apa maksudmu? Kenapa kau merasa sedih saat melihat wajahku yang muncul? Ayo cepat katakan. Lihat, lihat ini. Siapa yang mau menikahi gadis kasar seperti ini? Aku juga tidak mau menikah denganmu. Jadu, tenanglah. Benar, kalau yang kau lihat bukan dodol, itu tidak akan jadi kenyataan kalau dia calon suamimu. Apa kau yakin seperti itu? Iya, percaya padaku. Wah, syukurlah. Hei, kalian sedang apa? Hah? Yunsuk ya? Seonghun. Kawan-kawan, kalian juga sudah mencobanya kan? Siapa orangnya? Kalian tahu apa? Aku melihat Choi Jadu. Aku tahu pasti siapa dia. Jang Seonghun, dalam mimpi aku melihat wajahmu. Lalu siapa yang kau lihat? Oh, aku tidak perlu melakukannya. Lagi pula, aku tidak mau menikah selain menikah dengan Jadu. Harusnya aku tidak bilang kalau aku akan menikah denganmu. Kalian tahu, aku sudah mencobanya semalam dan aku melihat Minji. Sejujurnya, aku juga melihatmu. Apa? Benarkah? Tidak perlu khawatir. Itu hanya tahayul saja. Yunsuk, kau tidak pernah bilang begitu. Ya, aku lega sekarang. Kenapa? Katamu kau melihat lelaki yang sangat baik. Iya, memang. Tapi rasanya masih aneh melihat wajah calon suamiku di air. Itu benar. Yunsuk, kau kan suka sains. Jadi, tolong jelaskan secara ilmiah. Aku tidak tahu. Sains tidak bisa menjelaskannya karena itu tipu daya hantu toilet. Hantu toilet? Iya, aku mendengar itu dari nenekku. Sejak dulu dalam toilet tua itu ada hantu yang jatuh lalu meninggal. Dan masalahnya hantu itu sangat jahil. Dia meniup lentera dan semacamnya. Oh iya, sebaiknya kalian hati-hati ya. Ini
Dia bilang hantu itu akan terus memperdayamu kalau kau termakan tipu dayanya. Dagi, tolong hentikan. Aku harus ke kamar mandi setiap malam hari. Ya, itu toilet hantu. Terdengar lebih masuk akal daripada sains. Jaduh. Hei, hantu toilet. Muncul sekarang. Kau yang menunjukkan wajah Dodo semalam. Aku tahu kau sudah membuatku susah. Hei, hantu, ayo cepat keluar. Tunjukkan wajahmu. Ayo, cepat muncul. Cepat ke sini.